anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Bu Guru. Hari ini yang akan menemani kalian belajar. Hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian desimal. Selamat menyaksikan video dari Bu Guru berikut ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa dan campuran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian desimal dan perkalian dalam berbagai bentuk pecahan. Baik, kita mulai ya. Yang pertama kita akan belajar tentang perkalian desimal. Di sini Bu Guru mempunyai contoh dua contoh perkalian. Yang pertama ada 2,5 dikali 0,3. Ini kita bisa mengubahnya menjadi pecahan, oke? Nah, untuk mengubahnya menjadi pecahan, kita bisa melihat banyaknya angka di belakang koma. Apabila ada satu angka di belakang koma, itu artinya sama dengan pecahan per 10. Apabila ada dua angka di belakang koma, artinya pecahan 100, oke? Dan seterusnya. Nah, di sini 2,5 itu ada satu angka di belakang koma. Kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25 per 10 dan dikalikan 0,3. Di situ 0,3 juga mempunyai satu angka di belakang koma. Berarti itu adalah pecahan per 10. Maka kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 per 10. Nah, sudah kita temukan pecahannya, jadi 25 per 10 dikali 3 per 10. Tinggal kita kalikan saja. Nah, pembilang dikali pembilang. Di sini pembilangnya adalah 25 dan 3. Tinggal kita kalikan saja. 25 dikali 3 hasilnya adalah 75. Dan penyebut dikali penyebut. Di sini penyebutnya adalah 10. Nah, kita buat 10 dikali 10 adalah 100. Maka hasilnya adalah 75 per 100. Dan kalau kita mau ubah menjadi pecahan desimal, tinggal kita bagikan saja. 75 dibagi 100 hasilnya adalah 0,75. Cara kedua adalah bisa kita gunakan dengan cara bersusun ke bawah. Di sini Bu Guru punya contoh 2,15 dikali 1,6. Nah, aturan untuk membuat perkalian bersusun ke bawah itu, kalau pecahan desimal adalah koma harus sejajar. Jadi bilangan yang di atas dengan bilangan yang di bawah komanya harus sejajar, oke? Dan kalau sudah nanti hasilnya itu kita harus perhatikan banyaknya angka di belakang koma dari bilangan yang dikalikan, oke? Di sini 2,15 mempunyai dua angka di belakang koma, sedangkan 1,6 mempunyai satu angka di belakang koma, maka kita tinggal tambahkan saja 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi banyak angka di belakang koma adalah 3. Nah, kalau sudah tinggal kita kalikan saja. Di sini 6 dikali 215 hasilnya adalah 1290. Sedangkan 1 dikali 215 hasilnya adalah 215. Maka hasil dari 2,15 dikali 1,6 adalah 3440. Tadi ada 3 angka di belakang koma, maka kalau sudah kita tempatkan komanya di depan 3 angka di belakang koma. Itu maksudnya adalah kita hitung dari belakang berapa banyak 3 angka di belakang koma itu ya. Jadi penempatan komanya adalah persis di belakang angka 3, karena di belakang angka 3 ada 3 angka. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan perkalian dengan berbagai bentuk pecahan. Sini Bu Guru punya contoh angka bilangan, yaitu 0,25 dikalikan dengan pecahan campuran, yaitu 1/3/4. Nah, di sini Bu Guru mempunyai dua cara. Yang pertama kita ubah menjadi bentuk pecahan, dan yang kedua kita ubah menjadi desimal. Sorry, karena Bu Guru di sini salah ketik. Di sini Bu Guru tulis ubah menjadi persen. Yang benar itu kita ubah menjadi desimal. Nah, yang pertama kita ubah dulu menjadi pecahan. Nah, ingat ya anak-anak, pecahan itu kalau kita mengubah sebuah bilangan desimal menjadi pecahan biasa, kita harus lihat jumlah angka di belakang koma. Kalau satu angka itu berarti pecahan per 10, kalau 2 100 dan seterusnya. Di sini ada dua angka di belakang koma, 0,25 itu dulu ya kita mulai. Nah, kita ubah menjadi pecahan. Karena ada dua angka di belakang koma, maka itu artinya pecahan 100. Jadi hasil dari 0,25 diubah menjadi pecahan adalah 25 per 100. Sedangkan di sini ada pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa.
kita ubah ya, 1/3/4 menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 1, bilangannya kita kalikan dengan penyebut, kemudian baru ditambah dengan pembilang. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4, kemudian kita tambahkan dengan 3 hasilnya adalah 7. 7 kita jadikan sebuah pembilang dan penyebutnya tetap yaitu 4. Maka hasil dari 1/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 7/4. Kemudian 25/100 kita sederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 1/4. Kalau sudah kita tinggal kalikan dengan 7/4, maka 1/4 dikali 7/4 hasilnya adalah 7/16. Kemudian kita cara kedua adalah kita ubah menjadi desimal. Nah, di sini 0,25 adalah bilangan desimal, maka kita tidak perlu mengubahnya. Yang kita ubah adalah pecahannya, pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah kita ubah dulu ke pecahan biasa. Oke. 1/3/4 kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 7/4. Maka 7/4 itu kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, maka hasilnya adalah 1,75. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal kalian bagikan saja, 7 dibagi 4 hasilnya adalah 1,75. Nah, kalau sudah kalian ubah menjadi pecahan desimal, tinggal dikalikan saja. 0,25 dikalikan dengan 1,75 hasilnya adalah 0,4375. Kalian bisa mengubahnya, menghitungnya dengan cara mengubah ke pecahan atau dengan cara bersusun ke bawah. Oke anak-anak, sekian video dari Bu Guru. Semoga kalian cepat memahaminya. Apabila kalian belum paham, kalian boleh tanya langsung ke Bu Guru melalui Google Classroom atau WhatsApp. Nah, jangan lupa juga anak-anak di rumah tetap belajar dan mengerjakan tugas. Dan juga yang paling penting adalah anak-anak di rumah harus tetap menjaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru, terima kasih.